Halo guys, sekarang kita berada di Tanah Raja. Saat ini kita mau mengabarkan suasana di pedesaan Ladang Lama 2, Tanah Raja, Desa Saibulu, Kecamatan Tulungung Kudu. Saat ini kita mau lihat kondisi sungai. Saat ini sungai Tanah Raja. Lagi ramai dimandiin para anak-anak dan pendatang-pendatang entah daerah mana saja yang datang kemari, yang mengasih lagi mandi di sore hari. Tempatnya enak, sejuk dah, suasana sejuk. Bukalah bajumu, kau mandi. Halo guys, seru mandi di sini guys. Teman-teman yang boleh mau datang kemari, silahkan datang kemari. Airnya bersih, dingin. Intinya, pokoknya markotop lah untuk dimandi-mandi bareng teman, bareng keluarga. Kalau daerah yang di ujung sana guys, di sana titik perbatasan antara tiga kecamatan. Ada Kecamatan Tulungung Kudu, Kecamatan Serampa, dan Kecamatan Perbuangan guys. Di ujung sana guys, di sana ada dua cabang. Ada sungai besarnya dan sungai kecilnya, ini dia sungai sedangnya untuk pemandian anak-anak. Kalau yang di sananya untuk orang dewasa yang super jeru dalam. Kalau yang di sananya guys, itu ada depan sana jalan lintas mau ke kebun PTPN 3, kebun Tanah Raja. Oke guys, sekian video kita kali ini. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe ya guys, agar kalian tidak ketinggalan video-video yang terbaru dari saya. Bersama saya Muhammad Ridho Channel. Jangan di lupa di subscribe ya guys, dan jangan lupa juga di tekan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video yang terbaru dari kami. Sekian video saya kali ini, sekian dan terima kasih. Wassalam, Muhammad Ridho Channel. Dipegang ya Pak, dipegang.